Yoi guys, tetap di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react ke Secret Number. Tapi ini udah jadi mantan Secret Number sih guys. Ini Denise bawain lagu. Ini lagunya favorit gue, gila nih, Day 6, You Were Beautiful guys. Gue gak tahu nih warna jadi seperti apa. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Cepetan. Oke guys, ini gue udah buka nih, kayaknya nggak ada official video clipnya guys ya, music video ya jelas, ini juga kayaknya nggak cover guys ya. Oke guys, kita langsung lihat ya guys, ini a gift for you, kayaknya ini kayak hadiah terakhir buat para Loki ya sebutannya guys. Oke guys, kita langsung lihat ya guys, apa Denise, You Were Beautiful, plak. Oh, musiknya di aransemen ulang nih guys, soundnya beda nih sama Day 6 yang asli soalnya. Oke, suara kita berubah. Tapi total double take ya. Kiri kanan. Oh, lafal rendahnya gue suka. Nah. Oh, nice. Oh, bluesy dikit sih gitu. Asik. Ada notasi yang berubah sedikit doang, guys. Cuman beda semitones di sini. Coba nih. Adi, itu ya. Oh nice, oke. Okay. Nggak di copy sama sekali guys ya. Aduh enak banget. Oh nice banget. Serius gue ikut sedih sih, dia harus keluar nih, the best vokal juga sebenarnya guys dia guys. Oke, okay, refnya guys. Ego di goyang ye pasang. Oh. Damn, branding gue kena. Kena gue guys, kena, karena cara nyanyinya gila sih. Dia punya punya cara yang berbeda sih guys. Oh. Aduh, makin sedih. Masuk ke minor itu guys. Oh. Oh, bagus. Bagus banget. Ih, geblek ya. Ini bikin suaranya merintih sih guys. Gue dengernya suaranya itu kena banget ke lagu dengan aransemen. Enggak, dia sebenarnya cuma ngerubah sound doang guys ya. Gue, tapi yang pasti rhythm sectionnya tetap sama. Tapi yang pasti ini punya color vokal yang lumayan gila, bikin merintih guys. Wow, I like it. Wow. Oh, so, ada itunya, itu asik banget ya. Ini by the way guys, ini ada yang gue suka dari cara teknik pengambilan. Sebenarnya ini arrangement one fill sih guys. Di original Day 6 gue juga ada yang suka di sini. Jadi ngambil dia teng 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 keyboardnya, piano ya. Ini dia guys. Itu enak banget. Tapi beat patternnya tetap ini ya. On beat gitu. Oh nice, vokalnya enak banget juga guys. Itu kurang bluesy sih. One pill ngambil lebih bluesy keyboard di situ. Gaya. Oh. Digituin guys, diroba juga guys. Nih, gue suka nade. Ya. Oh nice. Nice. Bresek, ditahu loh notasi-notasi yang asik. Oh. Oh. Damn. Oh. Ini banyak teknik vokalnya gue gak ngerti guys. Tapi enak banget denger di sini guys. Sorry guys. Oh, itu enak banget tuh. Nih. Laid back dikit, asik banget. Eto di goya.
Ah, enak banget. Oh, kena. Oh, nice. Ini tahu cara nyanyi juga guys. Ini kan bassnya tuh aksen nih guys. Deng 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 deng. Lihat nih cara dia feel masuk ke bass yang lagi berjalan kayak itu guys. Ini gila sih. Nih di sini. Kena banget. Wow. High note-nya gila, low voice-nya gue gila. Oke. Bagian paling penting, guys. Oh. Oke, di sini. Oh, nice. Oh, nailed it. Nailed it. Damn. Wow. Sebenarnya nggak perlu di auto tune. Ini udah auto tune-nya berasa sih. Ini udah enak, guys. Tuh. Ah, itu juga tuh. Aduh, natural aja. Sayang. Oke, naikin lagi. Oke, dirubah dikit. Kayak suara-suara cantik gitu tau gak sih guys? Enak banget didengernya. Oh my god. Banyak surprise note sih. Wow. Gile, gile. Ini gokil si Denise nih. Lagu bagus, vokal bagus guys. Gua pause dulu guys. Gila di sini, ini jujur guys, ini lagu emang udah nikmat banget didengar guys di bawah nama Day6. Tapi dibawain sama si Denise ini ada notasi-notasi yang ditwist, diroba dikit. Cuman semitone kadang-kadang, cuman ada improvisasi yang sedikit di laid back. Itu menurut gua tuh makin seksi sih, jadi belong to her sih maksudnya karakter yang kayak begini guys. Gokil guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe guys. Sampai jumpa, bye-bye, plak-plak-plak.